Selamat siang Ibu, mohon maaf ini kami dari tim Semasdeka Yayasan Rumah Berbagi Semangat. Mohon maaf mengganggu waktu siangnya Ibu ya. Mau silaturahmi secara online Ibu. Ya Ibu, ini di Muhammad Akrom. Ini sakitnya ada epilepsi ya Ibu ya? Iya Pak, betul. Oh ya, itu boleh diceritakan kembali Bu, singkat saja mungkin kenapa ini bisa terkena epilepsi di Akron, awalnya bagaimana? Awalnya nggak tahu ya Pak, Akron tiba-tiba kejang itu di usia, sebenarnya dari usia 3 hari Akron sudah kejang, tapi saya tidak tahu kalau itu kejang. Saya pikir bayi baru lahir biasa kaget-kaget gitu, nggak taunya kaget itu kejang. Ketahuannya setelah dia usia 26 hari ketahuan dia berarti dia kejang. Akhirnya dibawa ke dokter spesialis anak, pas di dokter dia kejang, dokter bilang harus dirawat. Setelah dirawat di CT scan, pokoknya di pemeriksaan sedalam ke CT scan, terus periksa tos, kemungkinan besar kejangnya akram, epilepsinya akram itu dari rubella dan CMV. Sekarang kalau untuk saat ini masih kontrol atau berobatnya di harapan kita atau bagaimana Bu? Masih Pak, kita dari Bengkulu ke Jakartanya per 6 bulan untuk kontrol keharapan kita per 6 bulan. Tapi selama 6 bulan akram misalnya kejangnya kumat atau apa, tetap penanganan di Bengkulu. Tapi semua terapi dan tindakan semuanya dari harapan kita. Berarti kalau sekarang usia di akram ini berapa Bu? Nanti Juli itu 6 tahun, 5 tahun 10 bulan. Oh, sekarang 5 tahun 10 bulan ya Bu ya. Iya. Oh, berarti anak ke berapa ini? Di akram ini berapa bersaudara Bu? Anak ketiga. Ketiga Pak. Iya, 3 bersaudara. Oh, kalau untuk kedua kakaknya ini alhamdulillah sehat ya Bu ya. Ya, oke Ibu, mohon maaf ini pada tempo lalu kami dalam program Semasdeka sudah pernah menggalangkan dana ya Bu ya, open donasi untuk di Akram dan sudah selesai penggalangannya dan insya Allah akan kami salurkan secara online ya Bu ya, via transfer. Mohon, jadi nanti bisa dikirimkan untuk nomor rekeningnya Ibu. Iya, baik. Ya, mohon maaf ini kami cuma bisa secara online, belum bisa berkunjung secara langsung, bertemu langsung dengan di Akram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku orang tua dari Muhammad Akram mengucapkan terima kasih banyak kepada semua donatur yang telah memberikan donasinya untuk ananda kami. Kepada tim Semangat Sedekah Berbagi Semangat, saya ucapkan terima kasih. Melalui kalian, banyak orang yang peduli dengan anak kami. Semoga Allah membalas segala kebaikan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.